Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak melakukan perbincangan mengenai satu ungkapan yang sudah sangat populer. Kita semua sudah tahu dan kita semua sudah hafal. Ungkapan itu adalah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kawan-kawan semua, jika Anda setuju, kita menganggap benar bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, maka Anda dan saya, kawan-kawan semua, sudah memetik pelajaran yang begitu banyak dari pengalaman hidup yang sudah kita lalui. Mari kita lihat kembali pengalaman apa saja yang sudah menjadi guru bagi kehidupan kita. Dalam bulan ini umpamanya, apa pengalaman yang sudah kita jadikan pelajaran? Agak melebar sedikit, pada tahun ini, pengalaman apa saja yang sudah kita petik menjadi pelajaran, dan dari sana kita melakukan perbaikan kehidupan sehari-hari. Lebih diperpanjang lagi, dalam 5 tahun terakhir, kawan-kawan ingat-ingat kembali, berapa banyak pengalaman apa saja yang sudah menjadi guru dan menjadi guru yang terbaik bagi kehidupan kita. Kalau kawan-kawan tidak bisa menjawab dengan mudah, jika kita tidak bisa menginventarisasi pengalaman-pengalaman yang sudah menjadi memberikan kontribusi untuk kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik, dan kalau kita bahkan bingung pengalaman apa ya, pengalaman yang mana ya, jika suatu keadaan yang kita pertanyakan itu tidak mudah kita jawab, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Anda, saya, atau kita semua tidak mengerti apa sih pengalaman itu. Apakah kita tadi makan nasi 1 piring itu adalah pengalaman? Apakah kemarin saya pergi ke pasar itu juga menjadi pengalaman? Kalau begitu banyak sekali. Jadi, barangkali kita belum bisa menentukan pengalaman mana yang menjadi guru kita, karena kita sendiri tidak tahu pengalaman itu apa. Dan yang kedua, bisa jadi Anda, saya, kita justru tidak punya pengalaman, atau setidak-tidaknya kurang pengalaman. Satu hari
selama 24 jam tidak satu pun kejadian-kejadian pengalaman kita pada hari itu sebagai pengalaman. Dia lewat saja seperti arus air. Jadi mungkin justru kita tidak punya pengalaman. Itulah sebabnya kawan-kawan, kita perlu memperbincangkan ini. Sebab ungkapan tadi pasti benar. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah satu situasi, satu keadaan. Bisa jadi itu perbuatan kita sendiri, bisa juga perbuatan orang lain yang kita lihat, kita alami sendiri, dan lalu kita rasakan, kita hayati sangat dalam di dalam diri kita, sehingga kita sangat terkesan. Karena kita berkesan sekali dengan kejadian itu, maka dia susah dilupakan, selalu teringat. Kalau kejadiannya itu bersifat negatif, katakanlah musibah, sulit kita melupakannya. Dan oleh karena itu, dia menjadi pelajaran. Musibah apa? Musibah tabrakan kendaraan atau jatuh dari kendaraan bermotor. Lecet-lecet, badan kita luka, bahkan mungkin ada anggota tubuh yang patah. Kejadian itu sangat mengesankan pada diri kita sehingga sulit lupa. Karena dia sulit sekali dilupakan, maka kita memetik pelajaran dari kejadian itu. Tapi bisa sebaliknya, peristiwanya kita rasakan sangat positif, sangat menyenangkan, menggembirakan. Misalnya yang sangat populer di kalangan anak muda adalah jatuh cinta kepada seseorang lawan jenis. Karena jatuh cinta itu merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan, maka kita ingat terus, susah untuk melupakannya. Akibatnya maka dia menjadi pelajaran. Jadi kawan-kawan sekalian, pengalaman itu adalah suatu keadaan yang kita rasakan sangat intens, mengerahkan semua emosi yang kita miliki, maka oleh karena itu dia menjadi pelajaran. Termasuk di dalamnya jatuh cinta tadi, tetapi ditolak. Jatuh cinta yang tidak diterima oleh lawan jenis kita itu sangat terkesan, dan lalu kita tidak mengulangi kembali kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan kita. Itu pengalaman yang menjadi pelajaran, dan oleh karena itu dia menjadi guru. Karena kita kurang paham apakah kejadian atau perbuatan atau keadaan itu pengalaman yang menjadi pelajaran atau bukan, maka kita lupa. Kita menganggap peristiwa hari-hari kita biasa saja.
24 jam kita lalui, kita lalu tidak mendapatkan pengalaman. Besok begitu juga, kemarin sudah begitu. Bulan ini kita tidak mendapatkan pengalaman, bulan depan juga tidak memetik pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang sesungguhnya bisa jadi adalah guru untuk kita. Kawan-kawan sekalian, kondisi seperti itu berarti kita tidak mempunyai pengalaman, atau setidak-tidaknya pengalaman kita jadinya sedikit sekali. Karena pengalaman kita sedikit sekali, maka tentu saja pelajarannya sedikit sekali. Bahkan mungkin saja tidak mendapatkan pelajaran. Dan itulah sebabnya maka kehidupan kita tidak menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Mengapa? Sederhana saja, kita tidak belajar dari pengalaman. Mengapa kita tidak belajar dari pengalaman? Wong kita sendiri tidak tahu yang mana yang pengalaman itu. Dan terlebih lagi, mungkin saja kita tidak mendapatkan pengalaman. Ketemu sih, ketemu, tapi tidak menjadi pengalaman. Sudah dilakukan, tapi lewat saja. Seperti air mengalir yang saya katakan tadi. Oleh karena itu, maka kawan-kawan, satu hal yang harus kita pastikan adalah hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan pengalaman. Setiap hari kita harus mencetak pengalaman. Setiap hari kita harus menerbitkan pengalaman. Jangan kita jadikan kehidupan kita ini mengalir saja seperti arus air di sungai. Rutin setiap hari tidak menjadi pengalaman bagi kita. Maka jika kita tidak mempunyai pengalaman, pasti pengalaman itu tidak menjadi guru. Terlebih lagi tidak akan menjadi guru yang terbaik untuk kita. Maka tugas kita hari-hari adalah sekali lagi mencetak pengalaman. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.